Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dani Firmansyah, tetap di Rosport Daily. Oke, di video kali ini saya akan mereview lagi pesanan dari customer Rosport, tepatnya tanggal 12 September 2020. Oke, untuk kiriman yang pertama ditujukan kepada Nur Lialidianti atau Aan Musliadi yang ada di Kalimantan Tengah. Di sini beliau pesan senapan bocap GRS 500cc. Ini senapannya. Mohon maaf tadi sudah kita bungkus. Ini, jadi pengamannya double ya, setelah dibungkus plastik ini dibubble dan dikerjus seperti ini. Dan ada lagi setelah itu di packing kayu ya di sana nanti. Oke, untuk kelengkapan dari senapannya sendiri ini ada tas senapan, tas kamuflase. Ini tas kamuflase tebal, cocok sekali buat berburu ataupun menyimpan senapan saat di rumah agar senapan lebih awet dan tahan lama. Dan untuk kelengkapan bawaan dari senapan ini ada peredam, peredam Jaguar. Ini tadi sudah dicoba, untuk peredamnya aman, sudah siap dipakai. Ada mimis tes, ada magazin, tentunya senapan ini sudah support dengan magazin, ada mimis tes dan ada gantungan mimis. Ini dudukan telenya kita copot agar tidak patah, karena di bulan-bulan kemarin ada kejadian yang parah, ini ininya sampai patah kalau tidak dicopot ya. Dan untuk pemasangannya ini cukup memakai kunci L, nanti ada bautnya di sini, tinggal di kencang saja. Dan ada juga tali sandang jerat. Tali sandang jerat ini tali sandang yang sangat recommended buat senapan PCP, karena tali sandang ini tidak merusak bodi dari senapan. Beda dengan tali sandang yang pakai swivel ya. Karena kalau pakai swivel di sini ya, masanya ambil tas. Di bagian sini kalau pakai swivel. Jadi kalau tali sandang jerat ini tidak pakai swivel, tuh popernya juga lebih awet ya. Dan ini ada pensil kokang juga. Pensil kokangnya juga kita copot agar apa? Ini kalau dipasang pensil kokang ini bisa robek di sini karena ininya agak lincip. Oke. Untuk kiriman kepada Bapak Aan Musliadi ini sudah ready dan sudah siap dikirim. Oke. Untuk kiriman selanjutnya ditujukan kepada Bapak Herman Rosiah yang ada di Kalimantan Selatan juga. Di sini beliau memesan memesan pompa ya. Pompa senapan PCP, ini pompa Barakuda. Di sini dikirimkan kepada Bapak Herman Rosiah. Untuk pompanya ini sudah dicoba, alhamdulillah sudah siap dipakai ya, Pak ya. Untuk kiriman kepada Bapak Herman Rosiah ini sudah ready dan sudah siap dikirim, ini sudah di packing ya, Pak ya. Packingannya seperti ini. Oke. Lanjut untuk kiriman yang terakhir. Untuk kiriman yang terakhir dikirimkan kepada Bapak Karsidi atau Kasir yang ada di Jawa Barat. Di sini beliau pesan senapan PCP Predator OD38 yang sebelumnya di video Rosport ini barangnya di harga promo. Oke. Untuk kelengkapan dari senapannya sendiri ini ada. Oh, beliau pesan senapan ini dengan paket full set. Untuk kelengkapan dari senapan saja ini ada mimis tes, gantungan mimis, ada juga tali sandang jerat, peredam bermerek dan tas kamuflase. Ini tasnya. Dan untuk kelengkapan full setnya ada teleskop Basnel 39x40 EG, ada mimis jawara GR12, kaos kamu, topi kamu, magazin dan pompa GX Light plus coupler. Karena di setiap pemilihan senapan full set pasti dapat coupler ya ini ya. Ini mohon maaf barangnya sudah di packing, dan untuk packing keamanannya ini ada kardus yang tebal. Oke, dan setelah di kardus ini masih kita packing dengan kayu agar keamanannya lebih double lagi ya. Oke, untuk kiriman kepada Bapak Karsidi atau Kasir ini sudah ready dan sudah siap dikirim, semoga barangnya cepat sampai dan aman sampai tujuan. Oke, terima kasih Sobat Dulan yang sudah pesan di Rosport. Semoga rezekinya tambah lancar dan semoga order lagi di Rosport ya. Oke, sekian dari saya Dani Firmansyah. Bila ada salah kata ataupun ucapan saya mohon yang sebesar-besarnya. Saya dari Rosport Daily, salam satu laras.